Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan memperbaiki. Jadi pada video sebelumnya, pada video ini nanti yang akan saya tunjukkan, saya memberikan satu solusi bagaimana cara mengatasi error pada Mendeley. Tetapi ternyata setelah saya coba, itu ternyata referensi-referensi saya yang sudah saya masukkan sebelumnya itu tidak masuk ke daftar pustaka yang tadi itu yang sudah ada. Jadi misalnya di sini saya ada daftar pustaka Ali, ya. Ada referensi Ali, ya. Ada referensi atas nama Ali 3.3. Nah ini ternyata setelah saya inputkan insert bibliografi dalam Mendeley, ini tidak muncul di daftar pustaka. Yang muncul hanya yang baru saya masukkan. Nah, ini kenapa? Setelah saya pelajari, ternyata kemarin itu salah dalam menghapus. Jadi bagaimana cara mengembalikannya? Caranya seperti ini. Silakan kalian tekan Alt F9, ya. Alt F9 seperti kemarin. Kemudian nanti akan muncul seperti ini lagi, seperti yang waktu itu. Nah, yang dihapus ternyata bukan add-in-nya. Yang dihapus adalah ini nih. Referensi Zotero item. Nah, ini nanti kalau ini kita hapus, maka nanti bisa digunakan seperti semula Mendeley-nya. Tetapi ketika add-in-nya dihapus, ya, add-in dihapus, maka nanti referensi ini tidak akan muncul di daftar pustaka. Ya. Nah, makanya sekarang kita kembalikan add-in-nya, kita hapuskan referensi Zotero item ini. Bagaimana caranya? Silakan ke home, kemudian kalian pilih replace. Yang ini copy dulu, ya. Referensi Zotero item di copy dulu, kemudian replace. Silakan find what ini diisi dengan ref Zotero item, kemudian replace with kata-kata add-in. Ternyata add ini fungsinya untuk menambahkan daftar pustaka. Replace all. Yes. Oke. Nah, sudah close. Kemudian ALTF9 lagi. Nah, jika sudah ALTF9 lagi, sekarang coba refresh, di refresh. Mudah-mudahan berhasil. Which are not your library, you must import them for Mendeley for Mama Job Station. Oke, ada 10 referensi yang belum masuk ke library. Masukkan ke library. Masukkan ke, kalau saya masukkan ke disertasi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan berhasil. Ya, kita lihat ke daftar pustaka apakah muncul. Ah, alhamdulillah, sudah muncul semua, ya. Ini sudah update. Nah, seperti ini caranya, ya. Nah, jadi kemarin salah, ya. Jadi yang dihapus jangan add-in-nya. Kalau add-in dihapus, maka nanti daftar pustakanya hilang semua, ya. Nah, jadi yang dihapus tadi itu ref Zotero item. Mungkin itu ada crash dengan apa namanya, dengan Zotero, ya. Karena saya di sini menggunakan Zotero juga di sini. Oke, baik, demikian. Mudah-mudahan memberikan solusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.